Yap, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku, Will dan Nugraha di sini. Dan untuk hari ini kita akan memainkan kembali game survival, tapi beda dengan game-game survival komersil pada umumnya, guys. Jadi di sini kita harus bertahan hidup, tapi bukan di bumi. Di luar angkasa, bayangin di luar angkasa harus bertahan hidup. Kumaha geuning cenah. So, tanpa berbicit-bicit ria lagi, kita langsung saja ya adik-adik memulai gamenya. Eden Crafters. Keren banget ya namanya gamenya juga, Eden Crafters. Wow, serem. Sini kita harus membuat wordnya dulu adik-adik. Echo Prime. Wih, beda-beda ya. Bisa dipilih ada Echo Prime, Mysterious Planet Located, Cenate. Nah, coba ada bisa di... Oceana. Ocean mah ini kayak di bumi gak sih, guys? Ocean didominasi oleh air kayaknya. Iya gak sih? Ocean World. Aetheria, cina. Ada Nova, cina teh. Nova Terra tuh. This planet include pre-update kuartal 1. Belum ada guys. Aetheria November. Belum ada. Nah ini bisa nih. Gimana kalau kita ambil di Ocean World ini nih? Oke, di sini aku bakal kasih nama apa nama yang paling bagus, guys? Bima Sakti aja. Oke, crit 90% water katanya. Keren gak tuh? Didominasi air. Ini dia adik-adik. Kita langsung mendarat di sini. New object per step. Jadi di sini kita bisa melihat inventory dengan mengetik tab. Anjay. Anjay, adik-adik lihat di sini. Inikah kita gagah, kuat, tampan dan perkasa? Itulah dia seorang penjelajah luar angkasa. Anjay, keren. Di sini ada health bar, energi, oksigen. Nah, BTW adik-adik ya, kebetulan kita sedang berada di luar angkasa, minim oksigen. Jadi kita harus apa? Menghemat oksigen. Sekali lagi apa? Menghemat oksigen. Ya kayak anak kecil ya. Oke. Let's do it. Tuh kan, ini kita di luar di tab. Oke. Ada material-material nih. Material dari si kapal kita nih. Aku mau kasih ke sini aja, guys. Kita pindahin ke sini. Apa nih? Ada semen. Ada semen juga ya di luar angkasa. Aku baru tahu. Iron plate. Ini apa nih? Food box. Oh, ini makanan. Bisa kita makan, guys. Mau di luar angkasa, mau di bumi, mau dimanapun kita berada, selagi namanya kita manusia, adik-adik, kita harus makan. Ya, itu dia. Kalau kita kalau malaikat sih kayaknya enggak deh, enggak makan. Kayaknya sih. Soalnya aku belum pernah ketemu. Tuh kan. Lihat. Bar oksigennya tuh berkurang. Karena apa? Karena kita di luar agak alay dikit, sorry. Keren banget, guys. Air-airnya gitu tuh. Lihat tuh. Ombaknya ombak banyu. No energi. Oke. Keluar dulu, guys. Kayaknya udah penuh nih. Bar oksigennya. Press 1 katanya. Oke. Ini apa nih? Alat ini alat bisa buat kayak ngambilin barang yang ada di sini, adik-adik. Mungkin kayak tuh ya dibacanya tuh ada iron ore, cina ya, iron ore. Nah ini nih ada copper ore. Mengingatkan aku kepada game ini apa namanya rap. Ada ore-ore kayak gini nih. Oh keren gak sih, keren gak sih, keren loh. Masa nggak keren? Ini kita cari iron ore, guys. Nah ini nih copper ore. Kita bisa cari batu. Aduh, bentar dulu ya. Oksigen kita menurun, menipis.
Guys, kalau di luar angkasa kita butuh banyak oksigen ya. Kalau di bumi kita butuh banyak apa? Ya, isi sendiri ya, adik-adik, isi sendiri. Iron ore. Oh, kita bisa ada blok batu cenah teh, batu mana guys? Oh, itu tuh. Kayaknya itu deh batu deh. Eh, kita kejauhan enggak sih? Kalau ke sini. Harusnya ada ya, batu yang dekat gitu. Banyak banget, Pak, ini, Pak. Uhuy. Panen koper ore. Kita harus cari batu cenah teh, adik-adik. Ini kayak gimana ya batu? Kayaknya yang itu batu deh, guys. Rock. Ya. Bentar, aku mau ini dulu ya, menghemat dulu oksigen ya. Bentar. Planningnya aku di sini harus kesana dulu ya, kesana dulu buat ambil apa? Ambil batu. Keren banget sih ini, gamenya keren banget sumpah. Ambil batu ya. Oke, come on. Quartz banyak juga ya item-itemnya. BTW batunya jauh banget, tapi gede ya. Gedenya minta ampun. Tuh ini nih, large deposit. Press P untuk mengeluarkan atau memunculkan drone. Drone bisa pakai drone di sini adik-adik. Keren juga lah kalau bisa pakai drone mah tuh. Bisa main drone-dronean di luar angkasa. Kalau di luar angkasa tuh kayaknya teh, cenah teh ya, pernah aku dengar katanya ini apa? Ruang hampa udara. Kayak emang drone bisa kerusak gitu ya. Coba kita keluar lagi ya. Kita keluarin si drone. Drone. Widih. Kayaknya kecil. Ada drone-nya. Oke. Kita bisa bikin bangunan katanya. Press Q. Ini nih bangunannya nih. Karena aku suka dari dulu, dari pertama kali main game-game survival, suka deket laut. Gak tau kenapa ya, dari kecil suka banget kalau bikin rumah tuh deket-deket laut-laut kayak gini ya. Dari game ya, di game guys. Oke, kayak gini oke lah ya. Menghadap ke laut. Gak menghadap ke laut juga sih, agak bisa melihat laut ya, seperti itu. Coba kita masuk adik-adik. Widih. Ini dia ya, rumah pertama kita di luar angkasa. Keren gak sih? Kita harus bikin apa tuh namanya tuh, workbench. Kayak meja kerja. Sesuai namanya, workbench. Meja. Meja apa? Meja kerja. Kita simpan di sini adik-adik. Nice, itu dia. Sip, baru ada miner. Miner. Kita harus bikin itu tuh, electric panel. Cenate ya, electric panel. Ntar dulu guys, kita harus bikin electric panel. Electric panel apa aja ya alat-alatnya ya? Electric panel. Q dulu, electric panel yang ini nih. Semen sama kabel, guys. Kita butuh semen. Wah, butuh batu, guys. Kabel lah, pakai apa ya kabel? Kabel ini copper ingot, yang ini nih, copper ingot. Nah, tinggal semen ya, pakai batu. Tadi aku lihat, guys, bisa bikin ini ya, apa namanya? Nah, ini nih. Nah, auto mining. Ini sih kayaknya berguna banget ya, adik-adik, buat kita mining batu atau iron ingot apapun itu biar lebih cepat ya. Iya. Aku kepikirnya sih kayak gitu. Bentar guys. Tadi kan kita bisa pakai drone ya. Bentar dulu. Ini kita makanya di dalam nih. Jadi agak ngebug dikit. Nah, agak keluarin dikit. Set. Wah, ngebug dikit, Pak. Dikeluarin di sini langsung. Set. Nah. Ini. Keren sih, guys. Keren gak sih? Menghemat
Oksigen, ini yang paling penting, oksigen. Coba, coba aku ambil ini nih, ke sini nih. Ambil batu ya. Oh, oke, di luar jangkauan. Ada jangkauannya juga ya. Tapi keren. Ada jangkauannya ternyata ya. Oke, don't worry, be happy adik-adik. Kita jalan sendiri aja ke sana. Quartz. Aku mau bikin ini dulu ya. Sebelum bikin electric panel, aku mau bikin miner dulu ya adik-adik. Kayaknya itu paling penting deh buat di sini, supaya apa? Supaya kita nggak terlalu bolak-balik jauh gitu. Kayaknya udah deh. Cukup ya, cukup ya. Butuh semen kalau nggak salah, itu semen ya, semen. Oke. Semen. Semen, semen. Keren banget ya nih di luar angkasa. Iya, di luar angkasa bakalan kekurangan oksigen karena nggak ada pohon-pohonan, terus nggak ada kehidupannya, kurang mungkin. Mungkin sih. Juga kurang tahu persis sebenarnya mah. Oke, adik-adik kita langsung bikin aja semen 3 roda ini. Semennya 2 tuh berapa ya tadi ya? Aku lupa. Buat ini nih. Syah. Nah, ini kayaknya udah cukup deh. Yuk kita pasang adik-adik. Ini auto deh kayaknya. Ini namanya juga nih auto, apa ya? Auto mining. Jadi kita nggak perlu nambang-nambang ke situ lagi, tinggal diambil. Oh iya, yeah. Bisa nggak sih guys? Diambilnya pakai drone. Keren banget kalau bisa. Nah di sini kita simpennya di sini nih, jauh banget. Hahaha. Miner. Fire deposit. Nah, ya kan, mining otomatis adik-adik, lumayan tuh, lumayan. Kita nggak terlalu jauh. Oh, kayaknya kita harus bolak-balik lagi deh. Soalnya kapal kita kejauhan ya. Si drone-nya itu kalau pakai drone nggak kedetek gitu. Jaringannya kurang. BTW aku belum tahu nih area cara lihat mapnya kayak gimana ya. Bentar ya. Aku masuk ini dulu. Kita lihat dulu. Wow, sesuai namanya ya. Kita berada di hampir 90% diisi air. Diisi air nih, 90% diisi air. Apalagi kalau diisi, ah isi sendiri aja. Bebas, mau diisi apa aja bebas guys. Oke, kita langsung bikin itu guys. Living compartment. Nah ini alat buat apa ya? Electric panel sih namanya, electric panel. Kayak panel surya mungkin, nggak pakai insomnia. Oke, kita bikin di mana ya bikinnya? Oh di sini nih. Oh iya, kita kurang semen adik-adik. Semen cenate, semen kakak enggak semen. Nah ini nih semen apalagi ya, ini kabel kah? Oke. Pas kali adik-adik. Ini buat apa ya? Di luar ya? Di luar nggak sih? Kita nyiapinnya di luar nggak sih, guys? Di sini tuh kayak... Sini aja nggak sih? Wow, voltage-nya di dalam. Nah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah, gitu bagus sih. Tapi ini gimana ya cara pakainya? Warning. Ini kayaknya enaknya disimpan di luar deh. Ya nggak sih guys? Coba ini bisa dipindahin nggak? Pindahin nggak? Oh bisa. Eh malah yang hilangnya ini ya, malah base-nya. Bentar. Base-nya yang hilang. Wah, saya bikin lagi nih. Aduh. Base-nya hilang. Sini guys, aku agak ke deket ini aja sih. Biar kejangkau sih itunya. Pakai drone.
aku cuman mau ngilangin itunya doang. Nah, aku mau coba ini di luar aja. Kayak gini nih, guys. Kayak gini nih. Rock and semen. Oh ya. Yeah. Oke, okay, kita bikin semen dulu ya. Semen. Oke. Okay. Bisa-bisanya kayak gitu adik-adik. Coba kita simpan di sini. Nah, kayak gini kan enak tuh di luar tuh itunya ya. Gak terlalu berbahaya. Tetap aja. Sesuatu hal yang konyol. Oke, okay, mup. Kita di sini disuruh untuk membuat apa nih? Plan. Oke, okay, tempat tanaman di sini. Bentar guys, kita harus makan dulu. Sebelum kita membuat tempat tanaman, alangkah baiknya kita makan dulu. Kenapa? Kalau kita nggak makan, nggak lanjut game-nya. Oke. Okay. Okay, kita harus bikin itu. Resep. Oke, okay, logistik. Ini nih, berapa barang. Apa namanya yang ini nih? Land Goaler. Iron plate, rock, quartz. Kita butuh iron plate adik-adik. Iron plate. Yang ini nih. Ini bisa. Ini dibuatnya pakai itu dua ya. Iron ingot dua guys. Berarti kita harus cari nih. Iron. Oke. Okay. Terus semen rocknya tuh habis. Oke, saatnya kita menggunakan drone kesayangan. Ya ini guys, kalau di situ tuh sering ngebug nih. Kita harus arahin di situ tuh. Waduh, ngebug juga. Nah, aduh. Kitanya nih kena apa ya? Kena paparan itu. Sip. Down. Tuh, ngebug nih. Di sini gak sih? Di sini gak sih? Set. Nah, ini dia ya. Coba. Semoga kejangkau ya, semoga kejangkau. Dan semoga bisa diambil. Wah, gak bisa guys. Gak kejangkau. Coba nih. Kobalt nih. Wih, bisa nih. Bisa guys, bisa guys, bisa guys. Bisa pakai ini. Ini apa nih? Rock. Per ore ya. Omnisium. Iron ore. Kita iron ore butuh berapa ya? Tadi aku lupa ya. Bisa kayak gini nih ke bawah. Gokil. Kuat juga nih daya ininya sih. Gila. Lagi skill banget ya, gila banget ya. Copper ore. Nah ini nih, ingot ini nih kita butuh. Padahal deket ya. Terkadang ya adik-adik, kita sebagai manusia selalu mencari yang jauh, tapi hasilnya apa? Nggak dapet. Sedangkan yang deket, jarang kita apa ya, kita coba gitu. Kita lihat dengan mata kita sendiri. Selalu mencari yang jauh gitu, padahal yang deket juga ada gitu. Lebih apa ya, lebih ke mengejar emas, padahal di belakang ada berlian ya. Seperti itu tuh kalau jadi manusia. Ini yang aku alami aja sih. Malah curhat lagi. Ayo udahlah, udah cukup adik-adik. Kita langsung bikin bisa ya. Nah ini iron ingot. Udah. Apa lagi ya? Iron ingot udah. Tadi aku lupa ya, apalagi guys. Lupa. Manusiawi. Oh, udah beres tuh kan. Kau simpannya di sini aja ya. Damn. Bisa nanam. Organic produce. Bisa menghasilkan
satu organik per 6 menit ya. Iya nggak sih? Tuh, oh iya guys, ini lumayan nih, lumayan. Coba. Food walk. Nah ini masalahnya gunanya di apain ya? Bisa dimakan nggak sih? Oke, ini produce organic in tree house. Nah, nanti aku pelajari lagi ya adik-adik buat ini. Harus dikimenain supaya bisa seperti ini nih, bisa dimakan. Produce tree green house. Oke. Itu udah. Terus kita harus bikin assembling bench. Assembling bench katanya ya. Apalagi tuh? Alat apalagi tuh? Assembling bench. Ini kah? Kita butuh iron plate 2, terus gear. Iron plate 2 ya. Ini. Wah. Kurang, guys. Coba aku cari lagi ya. Manual aja, manual. Kayaknya kita butuh ini lagi, guys. Buat nambang-nambang lagi gitu. Ya nggak sih? Nambang koper ore kayak apa gitu. Iron ingot. Koper ore. Itu belum dicek-cek lagi nih yang ini nih. Tuh, 20 tuh lumayan tuh. Oke, guys, kita move lagi dari situ. Wah. Kita harus cari deh. Anjir, bisa dapat langsung batu tuh. lumayan. Balik, guys. Gila. Oksigen kita terkuras begitu deras. Let's go. Wah, gila. Gak worth it. Kita bikin ini. Oke. Itu beres. Ini pakai apa nih? Iron rod. Ini. Waduh, harus pakai iron ingot lagi, guys. Iron ingot lagi dari iron ore. Ini oksigen kapsul buat apa ya? Coba aku tambahin ini di sini ya. Oh, ini bisa dipakai kalau udah dikit ya. Coba ya. Coba aku sambil cari buat tambang baru ini kita, guys. Tambang emas, bukan tambang emas, tambang ore-ore, iron ore. Large iron deposit. Aduh, kok iron ore? Quartz. Katanya iron. Coba ya, kita pakai. Set. Damn, wah ya. Keren. Iron ore kita butuh banget, guys, iron ore. Cobalt. Copper ore. Mana lagi ya yang gede gitu? Copper ore, iron ore-nya. Kayaknya aku harus bikin rumah di sini, guys. Ya nggak sih? Biar dekat sama pertambangan gitu. Jangan satu rumah ya harusnya. Buat ngisi oksigen doang. Kita juga butuh makan ya. Ya aku belum paham persis, guys. Buat bikin makanan itu kayak gimana ya? Soalnya di sini nih kita baru dapat plannya tuh. Banyak tuh plannya, tapi gimana nih cara dipakainya gitu? Organik-organik ini nih bisa diproduksi buat kita tuh, bisa dimakan nih sampai di perut gitu, kayak gimana? Tanya itu tuh, itu penting banget sih, harus cari tahu. Oke, kita langsung bikin ini, guys. Persen kita banyak deh tadi.
Aduh, cuma bikin satu lagi. Cuman bisa bikin satu tuh. Ya udahlah, kita bikin ini aja, guys. Semen tadi kita tuh semen harus 5 ya, kalau nggak salah 5 atau berapa ya? Ya 5 deh. Sambil guys, bentar guys. Itu kayaknya tempat iron ore deh. Iya enggak sih? Iya ya, itu iron ore deh. Ntar aku simpen di rumah satu lagi di sini deh. Buat kita apa ya? Buat kita hunting, guys. Di sini oke lah. Rumah satu buat kita hunting oksigen. Nah, gini nih. Oksigen doang. Di situ satu biar dekat gitu, guys. Nah, oke. Kayaknya ini aku bakal pindahin. Kita pindahin ke sana, guys. Oke, exit. Pindahin. Let's go. Di mana tadi ya? Oh, ini nih. Ore kan. Aduh, bukan ore, guys. Bukan ore sih. Coba-coba. Apa nih? Oh, basal, euy. Aku kira ore. Dari bentukannya mirip. Rock ini, Pak. Rock juga. Basal, guys. Aku nggak tahu tuh itu bisa digunain buat apa ya, basal. Kalau buat rumah tuh apa aja ya tadi? Iron plate terus semen. Oke, nanti kita bikin lagi, guys. Rumah di sebelah sana tuh. Iya, guys sih. Rumah sebelah sana ya buat farming-farming lagi. Mungkin cukup sampai di sini. Kita harus cari itu lagi, guys. Copper ore ini susah banget. Bukan copper ore, maksudnya tuh apa ya? Tadi lupa aku namanya. Nah, ini nih. Ini nih. Bukan. Nah, ini nih, iron ore. Kalau copper ore lumayan banyak. Jadi tadi nemu tuh, tapi berasa dikit gitu nemunya. Nah, ini banyak nih. Wih. Let's go, adik-adik. Udah dapat nih. Kobal. Kita menjadi ahli batu-batuan nih. Menjadi ahli batu-batuan. Wah, oksigenku. Nah, watch band. Bikin ini ya. 8 2 2. Nah, ini nih. Habis, guys. Kurang lagi kah? Kayaknya masih kurang. Logistik. Mana tadi yang harus kita bikin? Ini nih. Bukan. Ini. Guys, kayaknya salah bikin deh aku. Waduh, kurang fokus ini, kurang fokus. Yang harus aku bikin itu di ini nih, iron plate 2 sama gear. Enggak. Benar. Benar, enggak salah. Kurang aqua, kayaknya kurang aqua. Nah, ini nih. Wah, anjir, mahal banget. Satunya tuh 3. Gokil, satunya tuh 3. Aduh. Yaudah deh, bikin semen lagi. Udah, guys. Kita cari ke sana gak sih? Makanan ya, ini nih yang paling krusial tuh makanan. Udah itu aja loh. Aku belum tahu cara bikin makanan. Coba aku cari di sini di inventory. Wildman no best logistik. Di sini ada nggak sih buat bikin makanan? Trash can table. Belum ada, guys. Kayak bisa pakai table deh. Kayaknya. Udah malam lagi. Iron ore nih, lumayan. Ayo
iron ore lagi, guys. Kayaknya kita di sini deh huntingnya. Keren banget nih di sini nih. Let's go, kita bikin, guys. Sebelah sininya enggak sih? Oke. Alangkah baiknya kita langsung masuk dulu. Ah, butuh makanan sih aku. Makanan ya, ini krusial banget. Makanan ini caranya buat bisa jadi makanan itu kayak gimana? Tuh itu ya, itu kayak gimana? Assembling branch. Oke. Okay. Assembling branch. Kepake meja kah? Ih, banyak banget di sini nih. Per ore. Iron. Banyak nih iron nih. Iron ore di sini. Enggak susah aku, Pak. Jadi di sini iron ore dapat berapa sih? Ada 8. Kita fokus ke iron ore dulu, adik-adik. Akulah pengumpul iron ore. Akulah raja iron ore. Let's go, balik ke rumah utama. Hah, look at this, adik-adik. Bintangnya, bulannya, keren banget. Sumpah, keren banget. Itu udah sampai di sini. Nah, kemungkinan di sini kita harus bikin meja deh buat jadi makanan si itu tuh. Jujur aku belum paham persis, belum mengerti gitu. Kini ini tuh banyak banget, sumpah. Nah ini 1, 2, 3. Oke, gear udah beres, tinggal bikin itu. Oke, coba kita cek adik-adik. Logistik ini nih, assembly kurang satu ya, plate. Udah pas, udah dua. Logistik ini nih, assembly bench. Di sini gak sih? Damn. Wih, keren. Alat baru. Jadi di sini katanya kita bisa bikin alat-alat baru juga. Kayak antena, kayak iron beam, kayak circuit board. Oke, ini lebih ke alat-alat elektronik parah, guys. Iya, elektroniknya nih. Elektroniknya benar. Ini apa nih? Osium drill. Osium ingot. Ini buat standar 02 tank. Ini kita bikin deh, guys. Ini harus bikin deh. Copper ore tadi banyak nih kita. Tambahan tuh. Coba aku bikin ya. Aku bikin ya, adik-adik. Copper ore yang ini nih. Percuma kalau tidak dipakai. Udah habis. Aku mau coba bikin ini. Sup, bisa bikin nih. 02 tangki ada 1. Bisa langsung dibikin. Langsung dipakai kah? Sini kayak gini, guys. Kayak gini, guys. Oh, equipment dipakai ke sini kah? Oke. Okay. Bisa kayak gini. Guys, bisa kayak gitu loh. Sumpah. Lihat nih. Tuh, jadi dipakai di sini organiknya. What the hell? Produce in three. Ah, aku belum paham sih ini kok bisa kayak gini ya. 02 tank maksimal oksigen untuk produce assembly bench. Kopernya 3. Produce 3 greenhouse. Ini buat apa sih? Ini gunanya buat apa itu ya? Organik. Nih aku masih belum paham sumpah demi apapun. Oke, move. Kita bikin alat lagi adik-adik.
alat yang bisa berguna buat di sini. Ada misi lagi, tas. Crafting guide. Wih. Sulfur ore. Ini bisa ditambang pakai alat advanced miner 60 per menit. Iron 3. Wih. Mahal. Ini tuh kayak bikinnya gimana tuh yang itu tuh? Bikinnya gimana guys? Ini berapa nih? Wah, mahal banget adik-adik. Mahal banget yang ini. Wah, gila nantinya bisa bikin kayak di pertambangan-pertambangan gedean ya. Nah, kita harus bikin itu tuh. Use build menu to place wind turbine. Alat elektrik kayaknya itu. Bikinnya gimana? Bukan di situ. Wind turbine gimana ini nih? Iron plate 5 sama iron rod 4. Ini PR banget buat bikin ini. Oke, kita coba bikin itu. Iron plate. Iron plate kita habis ya kalau nggak salah. Iron ore-nya nih. Guys, buat bikin makanan nih aku masih belum paham. Coba aku bikin meja dulu nggak sih? Meja dulu nggak sih? Buat bikin makanan. Krusial parah sih. Banyak turbin sih di sana. Aku carinya pakai ini ya, pakai drone tapi di rumah yang ini, guys. Di base yang ini. Ke atas mungkin tuh ke sana. Soalnya si drone-nya juga ini ada batasnya adik-adik. Dismantle maksudnya. Jangan dong, jangan dismantle ini. Jangan dihilangin. Nah, sering kayak gini nih, sering ngebug kayak gini nih kalau dari dalam. Harus kayak pas banget. Nah. Ngebug juga. Nah, pas. Kita cari adik-adik. Kobalt. Bukan itu tujuan kita. Oke, aman. Wish, ini orang gak sih? Iron deposit. Kita butuh alat guys buat pakai ini. Iron apa ya? Iron ore gak sih? Kalau iron ore sih worth it banget buat kita ambil. Wih, ada gua kecil di sana tuh. Oke. Wah, udah kan kejangkau kok ke sana, guys. Gak kejangkau. Perore rock. Apa nih? Beda banget. Ore guys, kebanyakan copper ore ya. Ini apa nih? Aduh, kebanyakan rock. Coba aku bikin ini kurang apa ya? Kurang iron plate. Iron plate ya. Udah deh, pindahin aja yang dari sana ke situ. Itu lebih menghemat sih. Kita butuh banget, Pak. Dapat berapa ya? Iron ore itu dapat 7, masih kurang. Gila, iron ore di sini tuh penting banget, guys. Peranannya tuh hampir 70%-an deh. Digunain banget buat crafting semua barang. Ini ya, ini. Oke, nice.
Masalahnya buat crafting itu tuh mahal banget ya. Ntar coba, iron plate 5. Kita bikin iron plate nya dulu aja ya. Nih, iron plate udah ada 2. Butuh 3 lagi, iron rod 4. Oke. Gede banget ya ini alatnya. Kayak aku kesana dulu ya, adik-adik. Ambil itu tuh. Nih, iron rod nih. Oke, nice. Anjir. Bisa kayak gitu tuh. Kobal sih. Nah, aku kobal sekarang belum berguna deh. Kalau untuk sekarang ya, jadi kalau kobal belum bisa digunain secara maksimal. Hari ini tuh aku butuhnya iron ore doang. Aduh, deposit ini nih. Kita pindahin, kita cari lagi. Siapa tahu di sini ada ya quartz. Oh, ini ya rock deposit, rock lagi ya. Kebanyakan rock sih. Ya enggak sih, kebanyakan rock di sini tuh. Tuh. Rock mah ada di mana-mana nambah tuh. Semoga yang di sana tuh iron ore, bukan basal. Gak sih kalau ke sana? Kita ngisi oksigen di sini dulu, guys. Aduh, butuh makan. Aku belum paham lagi buat cara bikin makanan gimana. Ntar, guys, kita harus bikin makanan dulu nih. Ini penting banget nih, makanan nih, krusial. Soalnya aku belum pernah keluar angkasa terus cari makanannya kayak gimana gitu. Inventory nih. Produce in greenhouse. Cuman bisa dipakai kayak gitu doang. Fondasi itu logistik, base, furnitur. Coba aku cari-cari dulu ya adik-adik. Konstruksi blok. Logistik dan storage. Container. Just serve for food and element that need organic matter. Must place living compartment. Nah, guys, tuh katanya living compartment. Ah, ini dia nih living compartment. Kita bikin ini aja dulu kali ya. Ya nggak sih, guys? Ya nggak sih? Sana nih. Hihi, ini nih baru nih kejawab nih derita kita selama ini buat makanan. Tapi kita disuruh buat itu dulu ya. Ah udahlah, bodoh amat. Aku mau simpan ini dulu aja deh buat nambang di sini. Semoga ini iron deposit, please. Kita butuh banget nih iron lah. Nice, iron ore, guys. Akhirnya kita punya pertambangan iron ore. Ura. Kok ke situ ya? Oke, ambil lagi. Semua aja. Aku ambil semuanya. Aku butuh iron ore. Aku adalah udah paham sekarang. Kita bikin living compartment. Jawaban kita selama ini semoga terjawab ya. Buat bikin makanan. Makanan hal yang paling krusial. Iya, banget krusial tuh. Krusial, parah. Aduh, ini udah penuh gak sih? Kalau bikin di sini. Ini bisa gak sih bikin di luar gitu?
Bikin di luar bisa nggak sih? Di dalam aja bisa nggak sih? Di dalam sih ini udah penuh ya. Wait, tuh udah bikin tuh, udah bikin tuh. Cara gunainnya kayak gimana nih? Aduh, tadi baca dulu ya, langsung bikin-bikin aja. Jangan itu cuma bikin pintu tuh, wah. Ah, sialan, itu cuma bikin pintu doang, guys. Gak dibaca dulu. Ini simple door, gak dibaca dulu itu simple door. Kampret. Asal capluk aja. Enggak, ini asal capluk aja nih, ini enggak dibaca dulu nih. Nah, si tempat ini hanya bisa disimpan di dekat living compartment, bukan si living compartment itu jadiin alat bisa dia jadi makanan. Aku bikin simple desktop aja deh. Iron plate nih. Sebelum bikin itu tuh guys, sebelum bikin kincir angin, aku bikin ini dulu aja deh. Iron plate 4. Eh, jangan, bukan itu cok. Jangan dihilangin dong. Kurang satu lagi ya. Iron ore. Kesanain aja deh. Dari sini. Biar cepet. Pakai ini deh. Pakai drone guys. Jangkauannya masuk gak ya? Aduh, gak masuk. Terlalu jauh ya. Aduh, asal capluk aja ya. Adik-adik, sorry banget. Ah, jujur sakit hati sebenarnya kalau di ini nggak bisa nih, butuh pakai alat doang. Ini ada 20 nih, lumayan nih, banyak nih. Aku harus bikin workbench juga di sini deh, biar nggak terlalu bolak-balik panjang lebar gitu guys, ya nggak sih? Workbench bikin lagi di sini, biar nggak terlalu bolak-balik gitu guys. Biar deket craftingnya. Oke. Makanan nih. Oke, kita langsung bikin aja ya. Semoga benar. Ini apa nih? Transformasi water pump. Water itu buat water. Aku buat minum, makan. Ini buat makanan nih masalahnya nih. Nah, ini aja deh. Desktop simple table. Nah, ini table ini aja kali ya. Simple desktop. Ah, aku mau bikin, aduh. Harus bikin dua ini dulu deh, biar kejawab. Simpel ini dulu deh, ini dulu deh. Nah, ini gunanya buat apa nih? Simpel desktop ini. Aku kira bisa buat nyimpan makanan ini. Ini nggak bisa di.
Bentar. Nanti aku cari tahu lagi deh. Kalau hari ini nggak dapat gitu ya informasinya. Oke. Okay. Aduh. Stuck di situ lagi. Coba sekarang aku bikin ini lagi deh. Simple table. Furnitur pondasi vehicle, furnitur. Nah, ini di sini logistik, pure logistik, guys. Pure logistik gitu. Gak ada cara buat roll. Nah, ini cobalah. Semoga ini jawabannya ya. Kita ambil lagi dari sini. Kita udah punya pertambangan ore besar, so jangan khawatir dan jangan bimbang. Kita punya pertambangan ore. Semoga benar, guys. Semoga benar. Meja itu bisa buat apa ya? Lebih ke makanan gitu. Jujur aku belum paham banget buat bikin makanan itu tuh. Itu paling penting, makanan. Production. Konstruksi bakal nah, ini buat apa nih? Oh, ini buat crafting rumah biasa, guys. Ya. Buat crafting rumah dengan yang sesuka kita. Nah, ini meja ini nih, coba ya. Kita bikin meja itu tuh. Mana nih? Ini nih, yolah please, ada gitu ya, guys. Kalau hari ini nggak ketemu jawabannya, nanti aku cari tahu lagi ya, secara lengkapnya buat bikin makanannya itu kayak gimana ya? Oke, aku paham sekarang. Berarti di sini, kita harus selesaiin dulu tutorial, guys. Ya, tutorial. Ini kita harus selesaiin dulu tutorial. Kayaknya percuma deh, kita cari jalan buat ya cari makanan tapi tutorialnya belum diberesin. Kayaknya itu deh satu-satunya jalan dan cara. Kita beresin dulu tutorialnya. Semoga cukup ya. Ini darahnya gitulah gitu. Apa aja nih yang kurang? Iron plate 5. Satu, dua. Satu lagi. Cukup. Nah, wind turbine. Kayaknya turbin aku mau simpan di sana aja, guys. Di rumah utama. Karena di sana kan udah ada elektrik. Semuanya ada di sana, kayak tumbuhan. Duh, darahnya dikit lagi. Meneng, soy. Semoga ada jalan ya, ada cara. Aku simpannya di sini aja deh. Interior. Aduh, harus bikin-bikin lagi tuh. Solar panel lah. Connect capacity selectors. Together the necessary resource. Too much will be necessary. Great advancement. Nah, oke. Okay. Kita harus bikin yang ini, guys. Create yang ini nih. Adventures Miner. Aku lupa bikinnya kayak gimana tuh. Maksudnya tuh berapa-berapa aja gitu. Wah, banyak anjir. Banyak nih. Semen butuh 4. Terus apa lagi? Semen 4, iron plate 6, gear. Wah, kita harus di sana deh kalau kayak gitu mah ya. Bikinnya.
Semoga darahnya cukup ya adik-adik. Karena nggak ada darah lagi nih. Eh, bentar. Di sini udah kita ambil ya. Makanan udah kita ambil. Mending soy ini mah, Pak. Aduh. Nasib. Jadi astronot luar angkasa. Belum tahu cara makan kayak gimana. Oke, 30 per menit. Bikin di sini lagi, guys. Semoga waktunya cukup deh. Semoga cukup. Kita butuh apa aja tadi? Aku lupa nih. Kurang iron plate dulu nggak sih kita bikinnya? Ya kita bikin iron plate dulu deh. 6 ya. Kita iron plate 6. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, cuma bisa bikin 5 ya. Dari segitu banyaknya bisa bikin 5 doang. Agak panas guys laptopnya nih. Bentar, lanjut. Nah, pas. Terus kita bikin apa lagi nih? Rodnya kurang 2. Nah, berarti kita bikin gearnya dulu aja ya. Ya, gearnya dulu aja. Logistik, production, guys. Oke. Kita bikin gearnya dulu aja. Tadi berapa ya? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Pas nggak sih? Pas, berarti rodnya tinggal kurang rod. Oh no, darah kita dikit lagi adik-adik. Bentar. Workbench, kita bikin ini. Harusnya pas ya? Pas. Kita bikinnya di sana, guys. Ya, darahnya dikit lagi dong. Aduh. Wih, gede banget. Gede banget ya. Oke, grill, keren, radar. Aku masukin ini dulu, guys. Ya, ini harus di-save dulu deh. Sebelum mening, soy. Udah panjang, Pak.